Gunung Anak Krakatau dua kali erupsi pada Selasa, 28 Maret 2023, pukul 7.43 dan pukul 12.21, berdasarkan laporan dari petugas bernama Anggi Nuryo Saputro dikutip dari laman magma, esdm.go.id. Tinggi kolom letusan teramati kurang lebih setinggi 2.500 meter di atas puncak Gunung Anak Krakatau. Untuk erupsi kedua, kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 74 mm dan durasi 146 detik, tulis Anggi. Imbas dari erupsi tersebut, masyarakat hingga pendaki diminta tak mendekati Gunung Anak Krakatau. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif, tulis Anggi. Selain itu, Gunung Anak Krakatau pun masuk dalam level 3 atau siaga buntut dari erupsi yang terjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!